hari ini mau masak tempe kecap. Dilihat yuk step-stepnya. Bahan-bahannya ada tempe 2. Seukuran segini ini 5.000 satu batang. Ada serai 2. Bawang merah 5 siung, bawang putihnya 10 siung. Cabe, daun salam 4 lembar. Gula 2 sendok makan dan kaldu bubuk 16 gram. Kecap ABC, minyak untuk menggoreng dan juga air. Ini semuanya udah dipotong, tinggal dimasak. Goreng tempe di minyak yang banyak dan juga panas. Tempenya digoreng semua sekaligus ya, biar hemat waktu, hemat gas, dan hemat minyak. Tempenya udah matang. Tumis bawang merah, bawang putih, serai, cabai, dan daun salam. Kita bumbunya udah matang. Masukkan air, tambahkan kecap, gula, kaldu bubuk. Jika sudah tercampur semua, kita masukkan tempe. Diaduk. Oke, diaduk hingga airnya mengering ya. Jika airnya udah nggak ada lagi, udah seperti ini. Oke, tempe kecapnya udah siap. Siap disajikan. Tempe kecapnya udah siap. Selamat mencoba.